Dasar ceroboh. Woi! Tuh, Cek. Tenanan kan? Padahal kita cuma iseng doang. Tapi nggak diapa-apain sama orang jahat itu ya. Oh, ya. Bener-bener ampuh ini kalung tehnya. Kita teh tidak diapa-apain sama Epan. Kita teh bebas sekarang. Iya, alhamdulillah. Saya teh nggak diapa-apain. Ini kalung bener-bener bermanfaat. Ternyata bener kata Kang Danar. Loh. Kok kata Kang Danar? Kok informasi nate dari Kang Danar? Kan yang jualan kalung ini teh Pak RT atau Cenilam, bukan Kang Danar. Saya tadi kasih kalung ini sama Kang Danar. Yeyen mah curiga. Pasti ieu mah aya nu teu beres ya. Hayu ikut Yeyen. Mana? Udah ikut Yeyen aja. Degon ce. Ih, kok jadi pada kaget ya? Tapi yang penting sekarang, saya teh bisa ke pasar dengan selamat. Nggak perlu takut lagi. Ya, takjub ya lu pada berdua ya? Pasti mau bilang gue keren kan? Lu lihat dong, kemarin badan gue sakit, gak karuan. Sekarang udah sembuh, udah seger bugar. Itu semua karena gue gak menyerah, ini pelajaran hidup. Karena hidup itu mesti berjalan. Kalau capek jalan, naik ojek aja. Sebenarnya. Mau ngomong apa? Nggak jadi. Hah, yang sakit gue, yang hahaha lo, ngangong-ngangong aja. Kuno lo, gue tungguin kagak jadi-jadi. Cuk, kenapa nggak boleh kasih tauin dia? Han, biarin aja. Ntar Wong Citi ngomong sendiri. Dan gitu nyampein, nggak enak. Daripada bengong berdua, lu lihat tontonan. Lu lihat gue, gue bikin jadi bola. Lu lihat tuh, jauh. Awas Raka! Ini dia. Cuk, ini dia nih. Dia yang udah bikin badan gua ngerentak seharian. Belum ini, belum kelar. Ini dia nih gue rasa. Nggak gangguin gue sehari aja. Nyilak deh udah. Saya juga heran. Wih. Cuk. Pake golong. Bang, ngapain sih kesini? Nyari bola. Ini udah nggak ada. Ke tengah laut hilangnya. Hei. Lo yang kemarin sepedaan dan lempar blackmail itu ke gue kan? Blackmail? Blackmail itu apa? Saya nggak tahu. Jangan pura-pura nggak tahu lo. Urusannya sama gue apa? Yuh, Ucup diserang. Nggak mungkin Ucup bisa menang. Harus ditolongin. Salah sendiri, gak jago silat, sok lawan mereka. Mang, Kolong di mana ya? Waduh, Kolong lagi pergi dari pagi. Gimana dong? Yaudah deh, aku coba kesana. Aduh, mari ngeteh lagi. Demian, Cuk, Wadih, kita kabur aja. Melon gimana, Demian? Kasian. Udah, jangan banyak pikiran. Masih ada Wano di dalam. Pergi, kabur, pergi. Gak bisa. Pokoknya saya harus selesain urusan sama mereka. Di kampung Cera gak makin rusuh. Lu mau ajak ngomong Bang Evan? Dia gak bisa diajak ngomong. Sampai lagi si Reno. Ngomong-ngomong aja pelit dia.
udah, gua aja sendiri. Hey! Mau kemana, ha? Murid kurang ajar emang lo. Hey, Ucup. Itu yang sepedaan kemarin lo atau teman-teman lo? Jujur sama gue. Bukan saya dan bukan teman-teman saya juga, Bang. Ya terus siapa yang ngirim blackmail itu, ha? Yang blackmail kayak apa sih? Gak mungkin ngirim blackmail. Dia gak tahu. Lagian Bang Evan kocak. Orang nyari bola jadi merembet kemana-mana segala bawa warga. Ini murid gue pandai juga nih ya. Wih, udah berani loh. Oh, Cup! Woi, kurang aja! Sampai di rumah dengan selamat. Tapi kenapa ya kalung ini teh bisa bikin aman? Harusnya kan gak boleh percaya sama yang ginian. Mari, Ce. Semua warga pakai kalung amulet ini. Pantesan aja mereka berani keluar rumah. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, habis belanja apa di pasar? Ini Ziva, biasa. Ibu belanja buat makan sampai malam. Oh. Ziva, kok kamu nggak pakai kalungnya? Bahaya tuh sayang kalau di luar rumah nggak pakai kalung. Ayo masuk, ayo. Cindy. Tante. Cindy kesini nggak pakai kalung? Emang nggak pakai, Tante. Kok berani, Cindy? Maaf ya Tante, kalau kita percaya selain Allah, itu namanya musyrik. Termasuk percaya kalau kalung itu bikin kita aman. Ya, iya sih benar. Tapi mau gimana lagi? Kita harus pakai kalung ini supaya kita aman keluar rumah.